Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini aku mau jalan-jalan online bersama kalian. Aku tunjukin dan mau nemuin saudara online juga yang kenal di YouTube. Dan kita ketemu di Katalunya, habis itu kita ke Betawi dan lihat aja keseruan kita, arisan dan lain-lain. Yuk ikutin aja ya. Dan anak-anak habis pulang dari basket, jadi di rumah aja sama papanya. Ya, soalnya aku mau kumpul-kumpul grup rempong teman-teman. Oke, yuk ikutin aja ya. Oke, stay tune. Nah, itu sebelum berangkat itu selalu masak dulu buat suami dan anak-anak. Dan sekarang udah semuanya selesai baru dolan. Anaknya sing cilik dhewe sing cek asih diajak. Ya beginilah ya teman-teman ya. Oke. Oke yuk. Sekarang kita naik kereta ya, naik sepur teman-teman. Dan Elsa di sini. Hai Elsa. Hai cantik. Yuk, agak batuk sedikit teman-teman. Cis. Agak batuk sedikit. Oke. Sekarang kita naik kereta. Oke, buka. Sekarang jalan itu enggak ada 1 euro ya. Sekitar mungkin 12.000, teman-teman. 12.000 satu kali perjalanan, murah toh? Ya. Moga-moga jangan kesasar ya, teman-teman ya. Nah, keretanya sudah datang. Kalau Sabtu Minggu selalu ruame ya teman-teman ya. Apalagi kalau menuju sentral. Anak mama pinter sekali di kereta. Ya nak ya. Pinter sekali di kereta. Sekarang kita sudah nyampe Plaza Catalunya. Bye bye sepur ya saya. Nah, Catalunya dan kita naik lift dan langsung nemuin ibu dari Indonesia. Oke. Okay. Yuk, aku juga pertama kali ya teman-teman ya ketemu beliau. Jadi yo karena ada komen yang kurang enak jadi kayak dagdik-dugdik dor gitu kalau mau ketemu orang sekarang. Masya Allah, gak enaknya jadi saya ya. Aku pengen jadi diri sendiri aja kok wangel teman-teman ya. Pasti di ini. Ya wes, yang penting semangat. Ya toh, yang penting semangat ya teman-teman ya. Itu selalu serem ya kalau di lift sini itu teman-teman ya. Pemeneh dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Pemeneh nek tulisan-tulisan ngene iki. Jadi horor teman-teman. Oke, cepet. Ada. Cepet toh. Selawat di selak gobios ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah nyampe Catalunya. Kulihatin di depan ya teman-teman ya. Nah, ini suasana di siang hari ini Catalunya. Nah, lihat sepeda yang seperti suamiku pakai tadi malam ini loh. Sepeda publik, teman-teman. Jadi, ini tuh kayak pakai kartu bulanan tapi sangat murah sekali ya, 30 euro per tahun atau gimana gitu loh, kurang tahu. Murah banget. Oke. Ya, sekarang kita cari ibu sama bapak dari Indonesia, katanya di depannya Cafe Zurich. Berarti Cafe Zurich itu sana teman-teman. Oke, di depannya Five Guys. Oke, agak dagdikduk ser, tapi ya semangat. Semangat.
Oh, lampu merah, tapi ini jalan kecil. Ora apa-apa wes. Ya, itu kayaknya yang duduk pakai berkerudung itu ya. Bentar. Oke. Halo Ibu. Ayo. Salam dulu, Bu. Kalau orang Singapura 3 kali. Oh, 3 kali. Ya, Ibu asli Singapura. Singapura. Bapak baik. Hai Elsa. Akhirnya ketemu sama ya, ketemu, Ibu. Ya. Dari Singapura ternyata. Aku mikirnya dari Indonesia, Bu. Singapura. Dari Singapura ternyata. Iya. Aku juga deg-deg gitu. Sama Bapak Ma'ruf. Iya. Tuh. Ayo. Monggo-monggo mari aku ajak ke restoran Betawi sini. Iya. Ih, seneng banget aslinya. Ketemu langsung. Bapak itu juga pernah di Jakarta 6 tahun ternyata. Asepia 2 tahun. Di pesantren Asepia 2 tahun. Iya. Salam buat teman-teman di sana. Iya, salam-salam siapa tahu ada yang melihat kontenku. Salam-salam dari Bapak sama Ibu. Kita sudah nyampe restoran Betawi sama Bapak Betawi. Ibu. Ya, ini restoran Betawi. Dari Singapura, Pak. Kenapa? Ya. Kalau aku 3 sama Evelyn enggak tahu berapa orang nanti. Yuk. Taruh dapur. Melotot tuh. Suaminya Mbak Rati. Suaminya Mbak Rati yang tadi, yang di atas tadi. Muka sama. Maminya yang mana maminya? Maminya yang mana? Tuh, sama siapa itu? Sama siapa tuh? Siapa ya? Tuh lagi makan bareng sama ibu-ibu Indonesia. Ada tamu. Elsa dapat arisan nih. Dapat arisan. Yang dapat arisan siapa? Yang bahagia siapa gitu ya? Bumpung kumpul nih, kumpul. Tadi sudah makan kenyang, tadi suaranya enggak ada bikin video. Aduh, tadi Bu, sayang banget. Sekarang bikin video lagi. Sekarang ini kita di tengah-tengah Plaza Catalunya. Bagus banget tuh. Bagus banget. Ininya kenyang. Mau sudah kenyang nih. Iya, jam segini udah kenyang burungnya, teman-teman. Jadi enggak mau makan. Enggak mau makan. Di Plaza Catalunya, sekarang kita jalan santai menuju Mare Magnum dan kita keliru. ke sini arahnya. Mare Magnum terus langsung ke Barceloneta. Dari sini sekitar 20 menit lah, jalan pelan-pelan. Yang penting
alon-alon pokoknya kelakon. Pelan-pelan asal nyampe. Ramenya full banget. Full banget. Hari apa ya? Full. Hari Sabtu. Hari ini Sabtu, makanya sangat ramai sekali, Bu. Ramai sekali pada liburan. Pada liburan. Gimana kabarnya Elsa? Udah tidur? Elsa? Belum tidur. Hey. Belum tidur. Labokaria. Labokaria itu pasar tradisional terbesar di Barcelona. Tapi sangat ramai sekali. Iya sayang, iya. Iya nak. Nggak mau tidur. Mau jalan-jalan ya nak ya. Mau jalan-jalan. Cantik sekali bunga-bunganya. Cantik. Di oleh-oleh. Sudah oleh. Beli banyak sekali. Sudah beli banyak sekali ya, Bu ya. Kalau ini kecil-kecil ringan-ringan oke. Okay. Lah ya. Kalau berat-berat jalanan. Kalau berat di mana? Indonesia. Iya. Aduh, mabuk saya. Oh, mabuk. Bajunya lain. Itu kalau mau foto-foto orang silver. Orang silver, teman-teman. Nah, ini juga patung. Daripada apa? Pada ngelihatin pada foto. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, Bu. Ya, terima kasih banyak sudah disamperin. Di jauh dari Singapura ke Barcelona. Ke Barcelona akhirnya jumpa juga. Ya. Terima kasih banyak. Tuh, Bapak, terima kasih banyak. Sekarang ini aku mau balik karena Elsa agak rewel ya, teman-teman ya. Jadi kita pulang duluan. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Insyaallah. Iya. Nanti ketemu. Terima kasih. Di Malang. Di Malang atau di Blitar. Ya. Terima kasih ya, Bapak ya. Ya, ya. Oke, sampai ketemu. Salam bye-bye. Ketemu di Indonesia. Iya. Oke. Terima kasih banyak pokoknya hari ini. Terima kasih. Oke. Di Indonesia, iya, siap. Oke, suwon, dadah. Tuh, Elsanya lagi babu. Mari. Oke ya teman-teman, sekarang udah pisah sama ibunya. Dan sekarang kita mau ke beli apa tuh ikan teman-teman. Aku mau beli ikan buat masak sore buat anak-anak. Dan di sini itu walaupun di pasar tradisional terbesar itu termasuk murah ya, makanya aku sering beli ikan di sana. Yuk ikutin aja keseruan kita beli ikan di sana. Dan aku lihatin suasananya hari ini sangat ruame sekali di situ teman-teman. Sama bawa anak ya. Nih, sama bawa anak si kerucil tidur. Jeruk. Bagus banget tuh. Bunganya cantik-cantik, teman-teman. Cantik-cantik. Sekarang kita ke pasar ya, teman-teman. Lama banget kita nggak ke pasar sini ya, semenjak kita ke Indonesia, teman-teman. Wow. Ruame sekali. Dan di sini itu super komplek. Terakhir itu sama Astrid ya, teman-teman ya. Terakhir sama Astrid kita belanja oleh-oleh. Aku jadi pengen mangga, orang makan mangga jadi kemecer. Nah, masya Allah, lihat super komplit. Aku mau beli ikan aja sih teman-teman. Nah lihat super komplit mangganya, ada kates, ada pepaya, ini ada buah tin.
Cakep. Tuh, buah-buahannya komplit sekali ya teman-teman ya. Komplit sekali. Tuh. Oh, lihat. Ada apa? Apokat. Nah, ini macam-macam jamur. Nih, macam-macam jamur. Ini jamur yang mahal itu loh teman-teman. 10 euro segini. Ini jamur Robayon. Nah, segini 10 euro berarti 150 ribu. Cuma segini aja. Nah, yang kecil-kecil malah lebih mahal, 15 euro. Sekitar berapa ya, 15 euro? Sekitar 225 ribu. Nah, macam-macam buahnya benar-benar super komplit ya. Super komplit sekali. Ini tempat ikan langganan saya ya teman-teman ya. Termasuk murah sekali di sini ini, walaupun di apa? Di toko mahal. Lihat. Ini cuma 3,50 udah 1 kilo itu 2,90. Murah-murah kan? Nah, sekarang aku mau order dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini apalagi kayak kepala-kepala ikan kayak gini itu cuma 3 euro sekilonya. Ih, murah banget, teman-teman. Tuh. Banyak banget sampai sana. Ya, sekarang kita mau beli dulu ya. Cat quattro. Si. Un. Quattro. Si. Aki un kilo tambah. Si. Kita beli ikan, masih dibersihin sambil nunggu ya. Elsanya masih bobo. Tuh. Masih bobo anak mama. Di sini itu murah ya. Tadi cuma 2,90 sama 7,90. Sekilo aja udah cukup buat 2 hari. Buat nanti sore sih, sambil nunggu dibersihin. Jadi begini ya keadaan pasar tradisional di sini. Apalagi aku selalu, kalau kita ngelewatin sini, aku selalu beli ikan di sini. Soalnya ikan di sini itu buat aku juga kayak ikan apa itu, tongkol. Kalau nggak gitu makarel ya teman-teman ya. Itu cuma 2,90, sekitar 40.000, udah 1 kilo. Dan udah banyak sekali ya, udah dipetetin sekalian, jadi nggak perlu repot betet-betet teman-teman. Tuh, Elsa masih tidur. Di sini itu selalu rame ya teman-teman ya, selalu rame. Sekarang kita nunggu bersihin sebentar lagi, habis itu kita langsung balik aja. Udah kesel teman-teman, udah capek ya. Alhamdulillah tadi ketemu teman-teman Indonesia lumayan banyak banget, karena juga arisan, terus ke teman. Ketemu, aku kira uminya itu tadi dari Indonesia, ternyata asli orang Singapura. Tapi kalau bapaknya dari Jakarta, pernah di Jakarta 4 tahun kalau nggak salah. Seneng ya teman-teman ya dapat follower dari mana aja. Nomes. Esta. Si, kontar jeta sih sebelah. Ahora. ¿Quiere copia la tarjeta? No, cal, gracias. Okay, adiós. Sekarang kita pulang. Di situ ada manggis dan bimbing juga ada ya. Banyak macam teman-teman. Banyak macam. Nah, ini yang tadi jamur-jamur. Pengen apa ya kira-kira? Ini natanya itu bisa bagus banget kayak gini ya. Pengen. Ini kayaknya. Ini minuman ini berapa ya ini? Mahal teman-teman ternyata. 8 euro. 8 euro nggak jadi ah. Mahal.
Mehong, teman-teman, mehong. Dori. Mangga. Lihat. Banyak banget. Banyak banget. Teman-teman, sekarang sudah selesai belanja. Aku mau keundur diri ya. Sekarang mau pulang aja, udah beli ikan. Sekarang mau pulang. Udah capek. Elsa juga tidur. Sebenarnya mau ngopi-ngopi sama teman-teman kok udah capek, ya udah pulang aja ya. Jadi ya beginilah keseharianku hari ini. Maaf tadi ada video yang nggak ada suaranya karena tadi mikrofonku itu sempat dijatuhkan sama Elsa, teman-teman. Jadi kok Elsa ya yang disalahin? Ditampai Elsa jatuh jadinya mati. Aku tidak tahu, teman-teman. Ya okelah, sekarang kita pulang ya, naik sepur lagi, naik kereta lagi. Bismillah. Oke, yuk. Di sini itu pasar tradisional terkenal di Barcelona. Kalau ikannya termasuk murah ya. Tadi aku mau beli ikan salmon nggak jadi. Ya udah, sekarang kita pulang. Nah, di sini nih kalau beli oleh-oleh banyak banget ya di pinggir-pinggir Jalan Rambla Catalunya. Oke ya teman-teman, aku mau undur diri dulu aja karena mungkin videoku takutnya kepanjangan, teman-teman. Eh kok seru banget sih kayaknya. Kayak ada orang dapat lotre, teman-teman. Tak lihatin ya. Ayo. Ayo. Ini. Kayak dapat lotre, rame banget. Oke, sampai ketemu aja di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye. Love you all. Mwah. Stories I'm a fool for your love.